بسم الله الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. نعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. الحمد لك يا رب العالمين. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini dapat sama-sama kita berkumpul untuk kita teruskan kuliah kita yang telah lalu, yang telah kita tinggalkan pada bulan yang lepas. Dan kita dah masuk daripada buku ini. Tajuk yang khususnya pada kuliah yang lalu ialah bersabar di atas kematian tiga orang anak. Pertama, bersabar di atas kematian orang yang tersayang. Dan saya dah baca hadis Nabi SAW yang dinukilkan dalam oleh si pengarang dalam buku ini. Antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala daripada Abi Hurairah. Itulah hadis kursi di mana Allah Ta'ala berfirman, "Ma li'abdil mu'min 'indi jazaa' idza qabattu safiyahu min ahli dunya summa ihtasabahu ila al-jannah." Maksudnya, tidaklah ada balasan bagi hamba-Ku yang beriman jika Aku mengambil orang yang Dia sayang di kalangan ahli dunia, kemudian dia bersabar dan mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan balasannya itu adalah syurga. Kemudian hadis yang lain umpama diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Majah daripada Anas bin Malik, di mana kata Nabi SAW, "Ma min muslimin yatawaffa lahuma salasatu minal walad lam yablughul hinsa illa adkhalahumullahul jannah bifadli rahmatillahi iyahum." Maksudnya, tidaklah ada dua orang muslim yang kematian tiga orang anak. Tadi seorang, ini sebut tiga orang, yang mana mereka mati sebelum mereka mencapai baligh, mana mati kecil lah. Melainkan Allah Subhanahu Wa Taala akan memasukkan mereka ke dalam syurga dengan kelebihan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala ke atas mereka. Dan kita tahu bahawa hadis ini merujuk kepada musibah. Kerana tidak dinafikan bahawa manusia akan ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran menyebut banyak ayat tentang musibah. Antaranya dalam surah Al-Baqarah ayat 153 itu, di mana kata Allah, "Wala nabluwannakum bisya'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was-samarat wa basyiris sabirin." Allah Taala kata, "Nescaya kami akan menguji mereka dengan wala nabluwannakum bisya'in minal khauf." Nescaya kami akan menguji mereka dengan ketakutan. Al-khauf, mana takut. Asal manusia dia mesti takut. Asal manusia dia mesti ada ketakutan-ketakutan tertentu. Dan tidak terlepas juga para anbiya alaihimussalatu wassalam, termasuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu ada doa-doa yang diajar kepada kita dalam buku-buku syarak, terutama buku-buku zikir bersabit dengan ketakutan. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Antaranya doa yang diajar oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya. Umpama yang diriwayatkan oleh Abi Dawud daripada Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Doa yang panjang lah. Di mana kata beliau, bukan Abi Darda, Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Di mana katanya Nabi tak pernah tinggal doa ini. Doa yang panjang. Dia kata, "Allahumma astur aurati wa amin rawati."
Ini dipanggil doa keselamatan, doa perlindungan. Kerana Allah, hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang boleh beri keselamatan kepada kita. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang boleh beri perlindungan kepada kita. Disampai kita berlindung dengan hal-hal di dunia, naik motor umpamanya, pakailah safety. Apa dia panggil? Naik kenderaan, pakailah safety belt. Kena pakai tali keledak lah tu, naik kereta. Saya dulu pun malah juga pakai tali keledak. Tapi kereta saya lagi satu tu kalau tak pakai dia bunyi. Jadi saya duduk naik hatu, pak ni naik pun tak bunyi, tapi dah jadi biasa. Dulu malah juga. Kecuali kalau ada boleh, cepat-cepat hari pakai. Jadi pakai tali tu kerana boleh. Lepas tu pakai tali untuk keselamatan kita. Enggak. Kenapa? Ustaz pun tak boleh harap juga. Bukan betul belaka. Hari ni pula diwajibkan ke atas anak-anak di bawah 12 tahun pakai apa lagi? Pakai pusi kanak-kanak tu. Dia panggil apa? Child seat. Betul? Anda sebut. Wajib tu anda berkuat kuasa dah 2020. Saya pun sibuk pun nak beli ni. Tak beli lagi pun nak beli. Baru suruh orang order online. Masa murah kan. Kat Lazada RM30 tuan. Okey lah tu. Beli mamai buat apa. Janji pakai. Yang tak pakai. Tapi macam saya tak apalah pasal seorang anak. Kena orang anak berlonggok-longgok dalam kereta tu macam mana nak pakai sini. Chai seat tu. Anak pun tak tahu macam mana mereka selesai. Tak anak seorang, anak dua orang. Okey dah lagi. Tu pun anak seorang kadang-kadang. Bila berjalan jauh sikit, tidurlah nak apa seorang. Okey dah. Tapi kalau anak 4, 5 yang berongguk-ongguk tu, anak tak tahulah nak buat chai seat macam mana. Kok ada chai seat yang tidur pun. Terpaksa lah tuan-tuan. Tuan-tuan dah beli belum? Tuan tak tahu benda ni. Kena beli lah. Kena saman nanti. Marah kat polis pula. Apa ke situ pergi tu? Rupalah. Al-Khawf. Kata Nabi, Allahumma astur awrati. Doa yang diajar oleh Nabi SAW daripada Ibnu Umar. Hingga kata beliau, ma tarakan Nabi hadha doa aqattun. Nabi tak pernah tinggal doa ini. Dia panggil doa keselamatan. Allahumma inni as'alukal afiyah fi dunya wal akhir. Ya Allah, aku minta keafiatan di dunia dan di akhirat. Afiyah ni mana selamat lah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa ahli wa mali. Ya Allah, aku minta keafiatan, keselamatan pada diriku, agamaku, keluargaku, keluargaku dan hartaku. Bukan selamat diri kita saja, anak bini kita minta selamat, keluarga kita lah, our own family. Harta kita minta selamat. Pasal Islam suruh jaga keselamatan kedua-duanya. Bukan selamat diri kita saja, anak bini kita keselamatan mereka kena jaga. Sebab itu ada seorang sahabat Nabi, tuan-tuan, dia diwajibkan pergi jihad. Tiba-tiba isteri dia nak pergi haji, dia tanya Nabi, ya Rasulullah, uktutibtu fi khaz apa nama ghazwati kaza wa kharajat imraati hajatan. Faqala Nabi, hujja ma imraati. Wahai Nabi, aku ni dipilih oleh pemerintah untuk berjihad. Wajiblah. Sebab jihad ni kalau pemerintah pilih jadi wajib. Hak fardu ain, hak fardu kifayah lah. Pasal jihad ni ada dua, satu fardu ain, satu fardu kifayah. Fardu kifayah ni mana jihad di luar daripada negara kita. Kalau dalam negara kita, fardu ain. Semua wajib. Tak payah disuruh. Tapi kalau di luar negara, luar daripada tempat kita, pemerintah akan pilih. Kalau pemerintah pilih, jadi wajib. Jadi dia kata, sedangkan isteri aku keluar pergi haji. Ini macam mana ni? Nabi kata, pergi haji bersama isteri. Mungkin pergi haji dengan isteri. Itu dulu diwajibkan kepada orang wanita yang nak pergi haji dan umrah mesti ada mahram. Di atas hadis ini ada beberapa hadis yang lain. Pasal wanita ni tidak digalakkan bermusafir jauh-jauh bersendirian. Mesti ada mahram yang menemani. Bagi ulama yang melihat mahram semata-mata. Walaupun dalam mazhab Syafi'i, asal ada jaminan keselamatan, maka tidak ada, tak wajib untuk mahram lah. Tapi kalau selamat, okey. Tapi tak dinafikan sebagai ulama elai berpegang. Wanita nak musafir jauh-jauh mesti ditemani oleh mahramnya di atas zahir hadis berkenaan.
Ha, jadi keselamatan ahli keluarga. Malah orang yang mati mempertahankan ahli keluarganya syahid, masuk syurga. Ha, pasal Nabi sebutlah hadis Abi Dawud daripada daripada siapa tu? Daripada Sa'id bin Zaid radhiyallahu taala anhu, kata Nabi, man apa nama? Man qutila duna ahlihi fahuwa syahid. Ha. Siapa-siapa yang mati mempertahankan keluarganya, dia adalah syahid. Ha. Kenapa tahan anak siri kita? Ha? Apa? Wa mali dan juga hartaku. Ha, minta juga keselamatan pada harta kita. Dan Nabi menyebut pada hadis yang sama. Nabi kata, man qutila duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang mati mempertahankan hartanya, syahidlah dia. Syahid pula. Ha. Lepas ada sahabat Nabi tanya, ya Rasulullah, apa nama, ada orang nak ambil harta. Nabi kata, lah tu'tihi, jangan bagi. Fa'in qatalani qatilhu. Kalau dia lawan, Nabi kata lawan, perangi dia. Fa'in qatalani, kalau dia bunuh aku, anta fi jannah, kamu syahid masuk syurga. Ha, mempertahankan apa dia? Harta, masuk syurga tak? Ha? Fa'in qataltuhu, kalau aku bunuh dia, Nabi kata huwa finnar, dia masuk neraka. Dan doa ini, ha, bolehlah kita panjatkan kepada Allah sebagai zikir harian. Ha, malah dalam zikir pagi dan petang, doa ini termasuk. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fi dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-aman al-afiyah fi dini wa ahli wa mali. Wa nafsi wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawhati. Ya Allah Tuhanku, ha, amankanlah ketakutanku. Bila Nabi ajar pada sahabat, Nabi pun samalah doa aman. Sebab tu kata Ibnu Umar, Nabi tak pernah tinggal doa ini. Pasal Nabi pun ada ketakutan, ketakutan tertentu. Pasal manusia kan. Allahumma amin ra'ati. Ya Allah, amankanlah ketakutanku. Allahumma astur aurati wa amin ra'ati. Ya Allah, tutuplah auratku dan amankanlah ketakutanku. Pasal manusia dia mesti ada ketakutan. Mesti ada benda dia takut. Ha? Ha, dan Allah Ta'ala sudah menyatakan dalam Quran, kami akan menguji mereka dengan ketakutan-ketakutan tertentu. Wa nablu annakum bisya'in minal khauf, mesti ada takut. Ha? Wal ju', mesti ada kelaparan. Itu satu dugaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ha, mungkin ada di kalangan kita tak ada masalah nak makan, nak minum, tapi ada orang tuan-tuan kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Ha, sebab itu di tempat kita masih ada asnaf, fakir dan miskin. Tak ada? Ada. Dan tak dinafikan ada orang bukan kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Ha. Kais pagi tak kais-kais, kais petang pun tak kais-kais. Ada juga kan tuan. Allah, orang terlalu susah. Ha. Kalau hok miskin, kalau hok terlalu susah dia panggil fakir. Ha. Dia ada bezalah dua. Apa? Al-ju' kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, lapar, tak cukup makan. Ha. Ataupun ada wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat, dan kekurangan dari sudut harta benda, al-mal, ha, duit, ha, harta benda kita juga akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada orang dia cukup makan tapi perbelanjaan yang lain tak cukup. Sementara dalam dunia hari ni tuan-tuan, semua nak pakai duit. Betul? Ha, bukan nak makan saja, bukan nak minum saja. Ha? Ha. Anak nak belajar pakai duit. Ke tak pakai duit? Ha, pakai duit tuan-tuan. Saya ingat zaman saya dulu tuan-tuan, saya register universiti tahun 1997, yuran saya baru masa tu 200 setengah. Masa tu. Ha. Eh, tapi besar dah tuan-tuan, tahun 97 tu besar dah 200 setengah. Bapak saya cari 200 setengah, saya ingat susah tu masa tu. Sebab tahun 1990 nisab emas pada waktu itu hanya RM1,800 masa tu. Tahun 90 orang mula buat wawasan 2020 tu lah, tahun 1990 kan. Ada, tahu ada wawasan 2020 ke tak ada? Tak, ni dah 2020 lah ni. Ha, wawasan 2020 dibuat pada tahun 1990, 30 tahun yang lalu, 30 years back. Ni dah sampai 2020. Ha. Betul tak? Ha. Tahun 1990 ni somah baru 1,800. Masa tu. 80
5 gram emas baru bernilai RM1,800. Kalau tahun 1990 tuan-tuan, beli emas harga RM1,000 besar dah emas. Tapi hari ni beli RM1,000 boleh gelap mak nipis kan. Pasal 1 gram emas dah RM200 lebih. Dah hari ni tuan-tuan, nisab emas adalah sebanyak RM13,000 plus minus lah, saya tak ingat the exact amount, tapi itulah beza 1990 RM1,800. 2020 13,000. Ha, tuan-tuan tengok. Dari sudut nilai lah, tapi dari sudut orang kata apa, saya rasa lebih kurang sama saja. Pasal tahun 1990 sewa rumah di bandar waktu itu baru RM30. Arwah moyang saya ada rumah sewa besar rumahnya, masa tu sewa baru RM25 tahun 1990-an. Hari ni kalau buat sewa tu mahu RM700-800 kat kampung, rumah besar macam tu lah. Jadi mungkin tak sama lah cerita. Semua nak pakai uang. Belajar hari ni tuan-tuan register universiti, kalau tak ada RM2,500 jangan harap boleh register anak tuan-tuan. Lepas tu kita fikir bagaimana anak orang yang susah, bila anak dia boleh masuk universiti, kena pinjam dia orang dulu. Mungkin ada bantuan daripada pihak kerajaan ataupun universiti, tapi nak kena daftar dulu, lepas tu baru mohon. Sian lah. Tu tak masuk hal lain-lain. Nampak? Tu hari ni orang lambat kahwin tu, pasal nak kahwin nak pakai duit. Lepas tu komitmen lepas kahwin pun banyak. Betul tak? Tu yang lambat kahwin tu. Anak kaget nak kahwin umur 25 tahun, 27 tahun baru kahwin. Lewat 2 tahun tu, aku nak ikut sunnah Nabi, umur 25 tahun aku nak kahwin. Dah 27 kahwin. Tu pun korek habis silik. Tabur-tabur semua korek habis. Itu pun sebab adik-adik tolong. Kata tolong, tak kahwin saya waktu tu. Ada orang tolong lah, boleh kahwin jugalah. Simpanan kita sikit, campur orang bantu sikit, alhamdulillah. Tapi hari ni saya tak tahu lah ya. Baik. Sedangkan waktu itu kita kos perkahwinan tidaklah tinggi. Saya kahwin tahun 2005, tak tinggi sangat, tinggi juga dah, tapi tak berapa tinggi. Walaupun saya punya majlis tidaklah sebesar mana, sederhana je tuan-tuan. Saya pagi bertunang, tengah hari dah nikah. Saya tak ada nak bertunang lama-lama. Orang hari ni tunang sampai setahun, dua tahun. Apa Pak Edok bertunang lama-lama, saya pun tak tahu. Tapi ada tujuan dia lah, pasal nak kumpul duit. Lelaki nak kumpul duit. Setahun tak cukup lagi, kumpul lagi. Dua tahun, aduk tunang sampai dua, tiga tahun. Saya alhamdulillah, pagi tunang, tengah hari kahwin. Malam boleh bawa isteri pun gini lah. Tak ada apa-apa. Baik. Allah Ta'ala kata, wa nafsin minal amwal. Kekurangan harta benda. Wal anfus. Dan juga diri. Hari-hari ada orang mati. Hari-hari ada orang mati. Di hospital Singapura, tuan-tuan, satu bulan mencecah orang mati ratusan orang. Sampai 500 orang. 600 orang. Saya pernah tanya tuan-tuan, tukar mandi mayat bulan puasa hari itu, berapa orang mati? Dia kata 600 orang yang dia mandikan sahaja. Oh, ingatkan kat hospital tak ada orang mati. Kalau ada orang mati, mungkin tak ramai. Rupanya ramai orang mati. Kalau 600 orang sebulan. Tapi orang duduk banyak juga. Duduk banyak juga. Orang mati pun banyak juga. Cuma kita tak sedar lah. Tapi pasti ada orang yang mati. Dan tak dinafikan, sebagai orang yang mati itu adalah di kalangan anak buah anak kita, orang yang kita sayang. Sebab itu termasuk dalam musibah ialah kematian orang-orang yang tersayang, sebab setiap orang pasti ada ujian seumpama itu, walaupun tidak semua. Dan kalau kita lihat Nabi SAW, masa dia hidup, isteri dia mati, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu ta'ala anhu, ada pengalaman isteri meninggal. Siapa Nabi SAW? Masa tu isteri dia seorang aja, dan dia terlalu menyayanginya. Pasal isteri seorang kan? Nabi juga mengalami kematian bapa saudara yang dia cintai. Itulah Abu Talib. Yang matinya tidak di atas Islam. Nabi juga kematian anak-anaknya. Anak dia orang laki mati masa kecil lah. Ibrahim, anaknya yang kecil, mati masa kecil. Hatta kata Aisyah lah sahih Bukhari,
Dia mati masa umur dia 16 atau 17 bulan. Mata Ibrahim wa huwa ibnatu sittatu asyar au sab'atu asyar syahran. Kata Aisyah lah sahabat Bukhari, anak Nabi nama Ibrahim mati masa dia umur 16 atau 17 bulan. Walam yusalli alaih, tapi Nabi tidak solat ke atas. Dari mana kita ambil hukum budak-budak mati tak payah solat jenazah ke atas? Daripada hadis itu lah. Nabi mati, anaknya Ibrahim, Nabi tak solat ke atas. Walaupun dia sudah berumur 16 bulan. 16 bulan ke bersatu, setahun lebih lah. Kan? Walau bagaimanapun, ada juga seorang ulama kata, bolehlah disolatkan anak yang kecil. Pasal ada juga hadis yang lain, Nabi semayang ke atas anak kecil di kalangan orang-orang Ansar. Ada budak kecil mati, Nabi solat ke atas. Majoriti kata tak payah solat, tapi kalau solat tidak salah sama sekali. Boleh solat secara bersendirian, boleh solat secara berjemaah, tapi tidak digalakkan. Pasal dia budak-budak, dia tidak ada dosa. Pasal Nabi buat tu, kata ulama nak menunjukkan keharusan. Kerana semai jenazah boleh ke atas mana-mana orang Islam yang meninggal, dan anak-anak orang Islam adalah Islam tanpa sebarang khilaf. Berbeza dengan anak-anak orang bukan Islam, bila dia mati tidak balik, dia ada khilaf sikit sebanyak, dan kita tidak boleh solat ke atas mereka. Anak kecil kalau orang bukan Islam, walaupun dia tak balik lagi, dia ni Muslim juga sebenarnya, tapi tidak disolatkan ke atasnya. Adapun anak-anak orang Islam, walaupun dia mati kecil, nak solat tidak salah sama sekali. Tapi di sisi majoriti, termasuk standard dalam mazhab Syafi'i, tidak disolatkan ke atas. Tak perlulah. Baik. Lagi anak Nabi-Nabi nama Al-Qasim juga mati ketika kecil. Dan sebagai anak wanita Rasulullah SAW juga mati semasa baginda masih hidup. Zainab umpamanya mati semasa baginda masih hidup. Hatta kalau kita belajar dalam fiqhul janazah, dalam babul wusul, dalam bab janazah, dalam bab mandi mayat, antara nas yang ditengahkan oleh para ulama ialah hadis Ummu Atiyah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abi Dawud tentang wanita-wanita memandikan beliau dengan perintah daripada Nabi SAW. Iksiluhu bima'in wasidrin. Nabi kata iksiluha bima'in wasidrin. Mandikanlah dia dengan air dan bidara. Salasan tiga kali, au khamsan lima kali, au aksar min zalika irra'itun nazalik. Nabi kata boleh jadi lima kali, boleh jadi tujuh kali jika perlulah, Nabi kata. Jadi nak cerita Nabi ada kematian. Dan kita pun tak dinafikan. Mungkin ada pengalaman, ada yang anak dah meninggal, mungkin ada yang mak bapak dah meninggal, mungkin isteri ada yang dah meninggal, tapi isteri tak apa, pasal boleh cari isteri yang lain. Tak, ada sahabat saya meninggal, isteri dia kanser payudara bulan 8 hari tu, dah 4 bulan dah. Saya tanya awak, tak nak kahwin awak? Belum lagi ustaz, nanti dulu. Tanya, tak tanya. Pasal kesian ke dia duduk seorang. Dia dengan anak perempuan dia. Jadi tak salah tuan-tuan, lepas kahwin, lepas kahwin. Isteri mati, terus kahwin, tak apa. Tak dilarang sama sekali, malah dalam setengah-setengah kadar, amat-amat digalakkan. Ramai perempuan hari ni tak ada suami. Janda ada, anak dara ada, kahwin. Wanita pun sama, kalau mati suami, terus kahwin. Jangan tangguh-tangguh lagi. Tapi kena tunggu endah lah, jangan tunggu kahwin pula. Tentang suruh kahwin, nak kahwin aja. Hatta ada sahabat Nabi SAW, nama dia, bila kita belajar tentang Kitabul Iddah, The Book of Iddah, iddah-iddah wanita ni kan. Antara wanita yang wajib iddah ialah, wajib iddah lah ke? Seorang je tak wajib iddah, diceraikan sebelum dia bersama isteri. Hari ni dia kahwin, malam tu tak sentuh isteri lagi, dia cerai. Aku ceraikan kau. Itu tak ada iddah. Tapi the most wanita ada iddah. Dan antara wanita yang iddah ialah wanita yang mengandung. Dan Allah Ta'ala sebut dalam Quran,
surah Al-Baqarah tak silap saya ataupun surah An-Nisa. Allah Taala kata wa ulatil ahman ajaluhunna ayyatu hamlahunna. Wanita yang mengandung iddah dia ialah setelah dia bersalin. Ada seorang sahabat Nabi apa nama dia? Saya lupa. Dia mengandung tuan-tuan. Sabi'ah nama dia, Subai'ah. Ada lagi satu, Subai'ah Al-Aslamiyah. Tak silap saya Allah Ta'ala alam. Dia mengandung kematian isteri, dia kematian suami dan kadang mengandung. Selepas beberapa hari mengandung. Dan dia terus dipinang oleh seorang lelaki yang lain. Kemudian dia dimarahi oleh kaumnya. Apalah kau ni nak kahwin, bau dia beranak, suami pun baru mati. Tak silap saya 40 hari selepas suami dia meninggal, dia beranak dan dia terus dipinang. Dia pun tanyalah Nabi SAW, bolehkah aku kahwin ni pasal baru mati ni? Baru 40 hari. Tak silap saya lah Allah Ta'ala alam. Jadi dia tanya Nabi SAW, boleh tak kahwin? Nabi kata, ikhi, kahwin. Jadi tak salah sebab kalau lelaki disuruh kahwin cepat-cepat bila kematian isterinya, bila suami digalakkan untuk cepat-cepat kahwin, suami isteri lebih-lebih lagi. Sebab tu tak perlu tahu. Tapi sayang sekali, mengikut apa yang kita belajar, wanita ni bila dia kematian suami atau diceraikan, dia susah nak cari pengganti. Sebab itu ramai janda-janda yang tidak ada suami. Dan ramai wanita yang telah kematian suami tidak berkahwin lagi, ramai. Jadi kita yang nak kahwin tu carilah tuan-tuan janda-janda. Terutama yang tidak berkemampuan, biarlah yang tak mampu, kita mampu kahwin. Membantu. Dan ada hadis yang Nabi sebut lah sahabat Bukhari daripada Abi Hurairah, kata Nabi, as-sa'i 'alal armalah, orang yang menolong orang yang janda, jihadun fi sabilillah. Wal aitam jihadun fi sabilillah. Orang-orang yang membantu janda dan anak-anak yatim. Bila dia mati suami, dia jadi janda, anak-anaknya jadi anak yatim. Nabi kata orang yang membantu kedua-duanya, jihadun fi sabilillah, adalah jihad pada jalan Allah. Jihad tu tuan-tuan, tapi niat nak betul lah. Ni anak bantu dia. Nampak? Tapi ada juga cakap saya nak kahwin ustaz, tapi saya nak kahwin anak dara. Pasal Nabi kata anak dara lebih bagus. Iyalah, terpulang lah yuk. Tapi nak cerita macam tu. Ada kematian dan dianggap dia sebagai satu musibah. Wanaqsim minal amwali wal anfusi was samar. Allah Ta'ala kata semua ini adalah musibah yang akan menimpa manusia. Walau siapa dia, tak terkecuali para ambiyah. Kita jangan ingat para Nabi selesa dan gembira dengan kehidupannya. Mereka juga dalam sengah keadaan sedih, tuan-tuan. Sebab itu Nabi SAW, bila kematian kedua-dua orang dia sayang, apa Allah Ta'ala buat? Allah Ta'ala angkat pada malam Isra' dan Mi'raj. Sebab itu kata para ulama, antara sebab Nabi diangkat kerana nak menggembirakan hati Nabi, kerana tahun itu dianggap sebagai Amul Huzni, the year of sorrow. Tahun sedih. Kerana Nabi SAW bersedih di atas kematian kedua-dua. Nampak pak sedih tak? Isteri mati, pak saudara mati. Tak kira lah. Jadi ada mati orang yang kita sayang. Nampak? Dan Allah Ta'ala kata pada hujung ayat itu, وَبَشِّرِ صَوْبِرِينَ. Berilah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Dan bila kita ditimpa musibah seumpama itu, kehilangan harta benda, kematian orang yang kita sayang, atau kita, pertama yang perlu kita ingat ialah bila kita ditimpa musibah seumpama itu, itu tanda Allah Ta'ala sayang kepada kita. Allah Ta'ala sayang kepada kita. Especially musibah-musibah yang genuine. Bukan musibah yang kita cari sendiri. Ada juga musibah pasal kita cari. Kita yang buat musibah itu menimpa kita. Ini hak musibah. Memang genuine Allah Ta'ala timpa kepada kita. Tanda Allah Ta'ala sayang kepada kita. Pasal ada banyak nas. Nabi SAW menyatakan, bila Allah Ta'ala sayang kepada seorang itu, Allah Ta'ala akan tipa musibah ke atasnya. Antaranya adalah hadis Tirmizi daripada Anas bin Malik. Kata Nabi,
Innallaha iza ahabba qauman ibtalahu. Bila Allah Ta'ala menyayangi sesuatu kaum, dalam riwayat yang lain, seseorang hamba, maka Allah Ta'ala akan menduganya, yakni menimpa musibah ke atas. Nampak? Dan dalam ayat Quran yang sama, surah Al-Baqarah itu, ujung tu Allah Ta'ala kata, alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Orang yang ditimpa musibah bila dia sabar, lantas dia berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allah Ta'ala kata mereka adalah orang-orang yang mendapat rahmat dan selawat daripada Tuhan mereka. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang diberikan petunjuk. Jadi tanda Allah Ta'ala sayang kepada kita. Nampak? Lagi musibah dapat mendekatkan diri kita kepada Allah, itu tidak syak lagi. Dan kita lihat kepada diri kita, termasuk saya sendiri bahkan. Time saya sedih, tuan-tuan tahu saya banyak duduk kat mana? Masjid. Saya lah. Dan saya harap tuan-tuan pun sedemikian rupa. Pasal duduk masjid ni tenang. Dan pernah saya tuan-tuan ditimpa musibah, bila saya masuk masjid, saya niat saya tak akan keluar daripada masjid ini, melainkan setelah tidak ada seorang pun di dalam. Dah tak ada orang betul pun saya keluar. Selagi ada orang, saya tak keluar. Jadi lamalah saya zikir, lamalah saya semayang. Kerana nak orang kata mengembirakan hati kita. Ada orang tuan-tuan tak pernah mari masjid, tiba-tiba dia ditipu musibah yang besar, anaknya ditangkap di sempadan Syria. Adakah surah Jumaat di tempat saya? Sebelum tu kuliah tak pernah ada, semayang pun tak pernah nampak. Dia orang kaya, orang Bukit Ramah Putera. Tiba-tiba saya tengok duduk kat surah, orang dah balik, dia tak balik lagi. Anaknya ditangkap di sempadan Syria.